Berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Universitas Muhammadiyah Palembang adalah kampus swasta terbesar di Provinsi Sumatera Selatan dengan slogan Unggul dan Islami. Universitas Muhammadiyah Palembang berdiri pada 15 Juni 1979 hingga sekarang telah memiliki 7 fakultas strata 1 dan 4 program studi pasca sarjana 2 dengan mahasiswa sebanyak 12.000 dan jumlah alumni telah mencapai 47.000 orang. Berbagai fakultas dan program di Universitas Muhammadiyah Palembang telah menyelenggarakan kerjasama internasional seperti magang internasional, guest lecture atau visiting lecture, serta pengujian skripsi mahasiswa oleh dosen luar negeri. Universitas Muhammadiyah Palembang memiliki gedung belajar terpadu dengan 7 lantai bernama K.H. Haji Fakih Usman yang diresmikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir pada 15 Agustus 2022. Universitas Muhammadiyah Palembang juga telah meresmikan gedung megah lainnya seperti Gedung K.H. Ahmad Dahlan berlantai 4, Gedung K.H. Mas Mansur berlantai 5, dan Gedung Ibnu Sina Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran berlantai 4. Universitas Muhammadiyah Palembang yakin dapat berbangga dan menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia dengan keberhasilan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan al-Islam kemuhammadiyahan serta terjalin kerjasama internasional. Mari menjadi generasi unggul dan islami bersama kami di Universitas Muhammadiyah Palembang.